jongkok aja nastur. Apa? Weapon mu guys, apa dia enchantment guys. Wow. Halo guys, welcome to my channel, di video kali ini saya bakal menunjukkan kalian cara download addon kita bisa ngurung villager dan menggantikan pekerjaannya aja, oke? Tapi sebelum nonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik dulu tombol like and subscribe, oke? Please tolong subscribe, oke? Mungkin tanpa berbasa-basi langsung saja kita mulai videonya, oke? Oke guys, sudah mulai aja, oke. Jadi please tolong tonton sampai habis ya, biar kalian bisa tahu cara untuk ngecrafting ininya tuh gimana, oke. Jadi untuk cara ngecraftingnya tuh sangat mudah guys, seperti ini guys, oke. Seperti itu, kita ambil dulu. Oke. Nah, coba habis itu kita crafting. Ini kita buang aja. Kita crafting. Buat terserah kalian ya guys, buat terserah kalian. Saya sini buat yang banyak aja lah. Buatnya sampai habisnya. Oke, itu kalian ambil villager guys. Ntar aku belum ambil villager, di mana villager? Villager. Oke. Nah, oke guys, itu kan taruh villagernya. Nah, ini buat ngurung villagernya sih. Kan itu jongkok aja nastur. Villagernya terkurung sih, kamu bisa lihat. Oh tidak, kita bisa lihat guys, villager kita terkurung sih, kita bisa lihat. Nah ini guys, terkurung sih, kita juga bisa mengambil lagi guys. Nah, bisa kita ambil lagi, bisa kita ambil lagi, kita kurung nih guys. Tidak, dan untuk cara ngebebaskannya lagi bisa guys, kan tinggal ambil pickaxe terserah kalian, habis itu kalian jongkok. Nah, habis itu kalian klik free. Nah, bebas deh dia. Wow, mantap. Kita coba lagi, bebas deh ya, bisa membebaskan dia juga guys. Sana woi, sana woi, mati kau. Oke, coba kita kurung lagi. Wah, ada bocil, bisa kita kurung kah bocil? Oh bisa kita kurung guys, bocil guys. Oh, tapi kok besar sih, what the hell. Tadinya itu bocil kok jadi besar, hebat bet. Oke, ini kita ambil. Nah, kita kurung lagi guys. Bam, oke. Nah, ini juga kita bisa menggantikan pekerjaannya aja, oke. Jadi untuk item-itemnya itu ada di sini guys, semuanya guys. Nah, ini guys, ada ini. Kita ambil dulu beberapa. Oke. Oke. Ini ada kita itu guys. Caranya itu kalian taruh aja seperti tadi. Nah, habis itu kalian klik ini. Nah, misalnya ini loom, kalian klik gift. Nah, dia bakal jadi apa guys? Ntar ya, save. Kita bisa trade juga sih. Ntar trade-nya itu berubah guys. Jadi pakai pekerjaan villager-nya berubah, dan pertukaran barangnya itu juga berubah sih. Nah, ini menjadi apa ini? Ship apa ship heart. Kalau loom itu menjadi ship heart guys, oke. Okay? Jadi kita bisa tuker-tuker kayak ini guys, ship heart kayak gini. Bisa kita bisa ganti-ganti pekerjaannya juga sih. Misalnya kalau dia ingin jadi barrel nih apa? Oh, nggak bisa sih. Kalau udah ganti pekerjaan juga nggak bisa guys, tapi ini juga kita bisa bebaskan cuy. Jadi bam, tapi pekerjaannya itu nggak sama yang kayak ini guys, nggak sama yang kayak dikurung sih, oke. Jadi kalau kita bebaskan itu pekerjaannya apa ganti, oke. Sekarang kita coba lagi untuk pekerjaan yang kedua, yaitu ada barrel nih. Jadi apa ya guys, siapa itu cuy? Kita trade. Oh, jadi fisherman. Kalau barrel itu menjadi fisherman guys, oke. Coba kita coba yang lain lagi, ada ini apa ini, spinning table, kita give. Jadi apa nih, thread menjadi, oh ini menjadi toolsmith, oke. Toolsmith, yoi. Coba lagi ini yang cutter, stone cutter, thread. Oh, menjadi stone mason guys, kayak gini gitu, oke. Ini apa, pekerjaannya juga bisa berubah-berubah, dan pertukaran barangnya juga bisa berubah-berubah guys, oke. Coba kita ini give. What, nggak bisa guys. Wah, ada yang ngebug nih, addonnya nih. Tidak,
kita ambil yang lainnya aja lagi ya guys. Oke okay. Oke okay, guys, kita ambil semua sih. Oke okay. Oke okay, kita coba lagi nih. Ini ada flashing table. Oh ini dulu guys. Oke minggir anda. Oke okay, ini ada Coltron. Jadi apa dia, kita bisa lihat leather worker. Wow, kayak pekerja kulit-kulit gitu guys, mantap jiwa. Kita bisa jadikan apapun belajarnya sih, tapi kalau dikurung ya, kalau dibebaskan itu berubah ganti lagi ke pekerjaannya guys, jangan lupa jongkok. Oke okay. Nah duh, kok tiba-tiba jadi bocil cuy, what the hell, hebat bet. Oke okay. Sekarang ini flagging table gimana. Oke okay, coba kita thread. Oh jadi flagger guys. Oh kayak apa, membeli panah-panah gitu juga, keren bos. Coba kita lihat ini smoker sekarang. Oh smoker ini makanan-makanan guys, smoker guys. Wow, bisa beli ayammu, bisa beli daging matang cuy. Wah, kita bisa beli-beli di villager ini guys. Tapi kalau kita ingin beli itu nggak usah dilepaskan aja guys, taruh situ aja. Oke okay. Biar ya, biar nggak keluar-keluar villagernya cuy. Nah kalau misalnya muter-muter nggak jelas villagernya cuy. Oke okay. Kocak banget. Oke okay, kita taruh sini lagi. Kita ini yang blast furnace, apa ini blast furnace, and ini villager armor. Oh ini yang armor itu guys. Keren sih, enak banget guys. Oke okay, kita taruh lagi. Ini ada yang cartographer table. Oh ini yang kayak map itu guys. Nah ini ada ocean map. Oh mantap jiwa. Oke okay. Kita lanjut selanjutnya aja. Oke okay. Dan oke okay, guys, kita sambil semua aja. Oke okay. Kita taruh lagi. Ini ada greenstone, ini jadi apa dia, bam jadi apa, weapon mu guys, apa ini guys, enchantment guys. Wow keren bos. Ini ada lagi nih, apa brewing stand yang ini, jadi apa dia guys, cleric. Oh ini yang kayak pertukaran ore itu guys. Oke mantap, kita coba lagi. Ini ada komposter. Oh ini jadi farmer ya, dia jadi farmer sih. Oke dan mungkin video saya cukup sekian ya, udah saya review semua aja. Oke dan sekarang saya mau penutupan. Dan oke okay guys, mungkin video cukup sekian. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai pokoknya. Terima kasih para pecinta game tip semuanya. Oke okay, gimana, keren gak guys? Kalau keren kasih like sampai 20 like. Oke okay? Oke okay guys, terima kasih, goodbye the next video berikutnya aja. Oke okay? Goodbye semuanya, dadah. Dan jangan lupa untuk subscribe guys. Goodbye semuanya, dadah. Pau, goodbye.